ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وهي هم يا بالإيمان La tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Jangan lekakanmu, jangan lengahkanmu harta bendamu, anak isterimu daripada ingat kepada Allah. Sesiapa untuk kaluk dengan harta, dengan keluarga, wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Mereka itu tergolong daripada golongan orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Danlah kamu berimpak, bersedekah, buat wakaf dan sebagainya daripada rezeki yang kami Allah beri kepada kamu sebelum kepada kamu nazar. Fayaqul, maka dia berkata di masa itu, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau boleh lewatkan aku sikit daripada mati. Satu, aku nak bersedekah, fa asaddaqa wa aku minas salihin, dan aku nak jadi orang soleh. Yang dihormati Tuan Imam Ali Jawatan Kuasa Surau Al-Amin, Muslimin Muslimat yang dihormati Allah sekalian, syukur tidak terhingga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita kena selalu tanya diri kita, kenapa aku masih hidup? Dan kita 24 jam tuan-tuan sekalian, Allah tidurkan kita. Tidurkan kita ini maksudnya matikan kita. An-naum akul maut. Why we still live well? Kenapa kita ni masih hidup? Tak mati lagi. Sehat, tak sakit lagi. Ingatan tak nyanyak lagi. Fa inna nikmata la tadum, Rasulullah selalu sebut, wahai umatku, nikmat yang ada pada kamu tiga itu tidak lama. Oleh sebab itu, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dan ingat dalam kuliah-kuliah saya yang selepas, kalau tidak ada makhluk yang bernama manusia, maka dunia ini tidak wujud. Maka besarnya kita, Allah hormat kepada kita, tidak ada roh dalam makhluk ini, sama ada gunung ganan, bukit bukau, kayu batu, hayawan, gajah, kerbau besar, melekat, iblis besar, three dimensi tubuh, roh dan nafsu hanya ada pada manusia. Roh ni blind, kita tak tahu benda apa. Tetapi secara mudahnya tuan-tuan sekalian, tubuh untuk dunia, roh untuk akhirat, dan Allah beri kepada kita nafsu. Kalau tak ada nafsu, maka tidak ada kita. Nafsu kahwin boleh pahala, nafsu berzina boleh dosa. Tapi renung tengok keluarga Nabi Adam, Qabil dah bunuh Habil. Keluarga Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya kafir. Keluarga Fir'aun, isteri beriman. Keluarga Nabi Nuh, Nabi Lut, isteri tidak beriman. Anak Nabi Nuh kafir. Dan kita kena renung tengok keluarga kita macam mana. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, destinasi yang kita terus tuju iaitu kubur. Orang tak ingat pada kubur ni, kira bujur lalu ni tempatah, kira sumak, kira telan. Tengok rasuah-rasuah hari ni, gerung kita tengok. Tetapi tuan-tuan sekalian, baru ni kita tengok seorang pimpinan negeri
Ya Allah, duit penuh dalam bilik dengan barang kemasnya, dengan duit luar negara, pound sterling ke USD. Saya tengok, Masya Allah. Kalau orang faham, tuan-tuan sekalian, benda yang haram begini seperti bangkai biawak, jejek. Sebab kita sebelum kita pergi, tuan-tuan sekalian, roh masuk melalui kepala sampai mata, sampai hidung, sampai mulut Adam. Pain, Adam bersih. Allah kata, wahai Adam, kamu kata alhamdulillah. Adam kata alhamdulillah. Malaikat kata yarhamukallah. Dan terus masuk ke seluruh tubuh. HQ dia ialah tapak kaki. Lah macam mana ruh ni duduk, wallahu alam. Tapi burudul qadamain, bila seorang tu nak mati, kaki terlampau sejuk, tubuh terlampau panas, keduanya dahi berpeluh, dan yang ketiganya mulut merapu. Hak jenis merapu ni merapulah, jangan merapu tuan-tuan sekalian. Dulu viral dalam internet, seorang lelaki, ya Allah, dia mencaru dekat nak mati dalam hospital, sampai isteri dia tak nak duduk tepi. Ma duduk, ma. Ibu ni tuan-tuan sekalian, sanggup pikul beban malu anak. Orang nak mati, mencarut, ya Allah. Jangan ajar mulut kita. Mulut Tuhan beri, tangan Tuhan beri. Ni tuan-tuan sekalian, bukan hak kita sepenuhnya. Itu orang lelaki. Tapi kalau orang yang sentiasa nak tidur, kita baca doa bismillah paling kurang, wada'tu jambi, bang tidur, alhamdulillah alladhi ahyani, nak masuk bilik air, auzubillah minal khubuthi wal khaba'is, keluar bilik air, alhamdulillah alladhi adhhaba 'anil adha wa afani, nak makan bismillah sudah makan, alhamdulillah alladhi at'amani, panjang doa-doa selalu. Orang dekat nak mati sebagaimana orang tidur nyenyak, bila exhaust tersumbat tuan-tuan sekalian, selsema mulut dia lapang. Orang nampak lidah ni, Allah, Allah, Allah. Orang yang selalu zikir, tuan-tuan sekalian, dia tidak kesunyian berada dalam kubur. Baik, bila kita nampak tiga alamat tadi, kita talqin, laqinu mautakum la ilaha illallah, sound saja. Muhammad Rasulullah, not necessary to say. Sebab Muhammad Rasulullah ni, kalau orang tu mulut dia sakit, dia payah nak sebut la ilaha illallah. Man ruzika akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa diberi rezeki la ilaha illallah, dia boleh masuk syurga. Habis tom accident jalan, siapa sebut talqin dia, ustaz? Ha, ni ada kod dia, man alima, siapa tahu annahu la ilaha illallah, bahawa di sana ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan selain pada Allah, dia masuk syurga. Man mata wa lam yusyrik billah, sesiapa yang mati tidak syirik pada Allah, maka dia boleh masuk syurga. Tengok, Allah Maha Pemurah tuan-tuan sekalian. Macam kita duduk kat sini, saya sebut, tuan-tuan tunggu tadi, syabas, sabar, kita intikaf. Kita intikaf ni, rumah nak intikaf tak boleh, panjang cerita. Baik, bila confirm, sebab itu bila orang tu nak mati, dia antara doktor tengok, dia buka mata. Kalau muka mata ni dah tidak berfungsi lagi, boleh buat balik lah. Allahu Akbar. Besar muslimin yang dirahmati Allah sekalian, juga muslimat, hidup kita ni besar sekali ni ya. Kalau baik, syurga, kalau tak baik, neraka. Serah pada kita. Bila keadaan begitu, jangan ada bilik dia, kena clearkan, kena bersih. Orang yang bukan Islam, kalau boleh, excuse, minta maaf keluar. Orang yang semayang, tak semayang, jangan ada. Orang yang selalu dia berkelahi, jangan ada. Orang yang tubuh kotor, sama ada haid ataupun junub, jangan ada. Orang yang sakokok, jangan ada. Isak rokok ni tuan-tuan sekalian, sorry lah saya selalu sebut, isak rokok ni bukan tak masuk surga, tetapi busuk. Tiga orang, empat orang sebelah ni baru lagi. Malaikat, innal malaikata tu'dhi kama yu'dhi nas. Malaikat ni dia rimas, sebagai manusia. Dia sendiri buat tangan dia kat luar.
Tak ada ulama kata saokok ni sunat. Haram muktamak seluruh dunia. Sebagaimana minum arak tu haram, isap rokok haram, tuan-tuan sekalian. Allah, saya berbalik pada Jepun. Tengok pencemaran udara. Dia abuk, dia masuk dalam plastik bag kecil. Lepas tu Putin masuk. Sil. Bukan seluruh boleh isap rokok kat sana. Dia jaga prostat. Ni misal rokok depan anak isteri, ya Allah. Nyanya. Hadirin yang dihormati Allah sekalian. Baik. Sebab melekat masuk 4 orang. Assalamualaikum. Aku dah cari setitik air untuk kamu minum, dah tak ada. Masuk yang kedua, assalamualaikum. Aku dah cari sesuap makanan untuk kamu makan, dah tak ada. Masuk yang ketiga, aku dah cari selangkah bumi untuk kamu langkah, dah tak ada. Masuk yang keempat, aku datang bukan suka-suka, arahan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Roh tuan-tuan sekalian dinaikkan. Fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun markum. Ditulis amalan kita. Baik saudara-saudara sekalian, dia banyak kertas soalan bagi seorang tu mati. Satu, dia tanya umurmu, an umrihi bima abnah wa an jasadihi bima ablah wa an malihi min ainak tasabahu bima ampakah. Itu saya sebut tadi. Umurmu, aku beri 40-50 tahun, kamu habis kat mana? Tubuhmu sampai tua, kamu tuakan di mana? Harta daripada mana kamu habis, ke mana kamu laburkan? Tak lepas tuan-tuan sekalian. Ada seorang tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau saya mati syahid syurga ke? Ha, syurga. Orang ni pergi. Sekejap Rasulullah kata panggil-panggil. Illa dain, kecuali hutang. Orang kita komersial punya perniagaan, tuan-tuan sekalian, kalau modal 1 juta, hutang 1 juta. Jangan ajar berhutang. Replace, orang yang ambil tempat kita boleh huruf tak apa. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, tak masuk surga. Satu riwayat RM3, satu riwayat RM10. Tak boleh masuk surga. Tengok Rasulullah panggil. Tak ada orang mati tuan-tuan sekalian nak balik semula kecuali orang mati syahid pun. Illa dain, kecuali hutang. Baik tuan-tuan sekalian, soalan yang kedua, dia tanya agama mu apa. Allahu Akbar. Kena mendengar tuan-tuan sekalian. Telinga ni dua Tuhan buat. Mulut satu je. Ni orang cakap, kita cakap. Orang cakap, kita cakap. Dalam syarikat kena buat. Bill Gates apa-apa dia. Syarikat dia kena buat. Dalam politik kena buat. Dengar. Anak-anak pun dia cakap, kita kena dengar. Lau kunna nasma'u au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dulu, di dunia dulu, di Selangor dulu, aku dengar, aku fikir, tidaklah aku diazab. Benda ni besar, tuan-tuan sekalian. Bumi tidak dibuat, langit tidak diangkat, bukit tidak dipasak, matahari tidak dipusingkan, kecuali untuk kamu. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang buat kesemua di dunia ini untuk kamu. Matahari, kita makan nasi. Hayawan makan rupuk. Enjin makan petroleum. Pokok makan dia baja. Objek gelas ini makan dia benda. Matahari berpusing pakai bateri. Zikrullah. Kalau kita tidak duduk begini, tak tudung, tuan-tuan sekalian tak semayan, tak peduli halal haram, hak tu kadang-kadang ia letupap. Bila keadaan kosong semua, hari ini ada matahari, tak ada bulan. Ada bulan, tak ada matahari. Besok Allah himpun. Wajumi'a syamsu wal qamar. Allah himpun matahari dan bulan. Yaqulu al-insanu yawma idzin aynal mafar. Nak pergi ke mana? Kalla la wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar. Bangun tuan-tuan sekalian, semua keluar macam kekatul. Semua pergi jumpa Allah. Agama apa? Kalau keadaan kita begini, masa kuliah-kuliah, masa kerja-kerja, masa keluarga-keluarga, masa muni-muni tuan-tuan sekalian, tapi kena pilih Islam. Maaf disebut hadirin dan hadirat sekalian, ata'an hisabah. Aku beri kepada kamu, aku kira. Berapa kali kamu klik hari ini?
Jantung kami berdegup hari ini berapa kali? Nadi kami berdenyut berapa kali? Kita makan, kita tahu. Orang yang lupa pada Allah, tuan-tuan sekalian, Allah mematikilah. Ini tua dah ku. Isak okok kek. Ya Allah. Tuhan lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Takut-takut kita nak masuk surga dia. Fama ba'dal mauti illal jannatu wan nar. Tidak ada selepas mati sama ada kamu zat ke surga, zat ke neraka. Inna rabbaka sari'ul hisab. Tuhan kamu, wahai Muhammad, cepat. Macam anak kita kombo, tuan-tuan sekalian. Tapi itu simbolik saja. Tapi nak ambil sijil tu, press the button. Eh, yuran tak jelas lagi. Eh, buku tak serah lagi. Clearkan semua baru boleh ambil. Allah nak masukkan surga seorang hamba, tuan-tuan sekalian. Dia cari habis celah rambut, celah janggut. Lepas tu, baru surga. Baik, bukan apa Islam. Dalam negara, tuan-tuan sekalian, IC, cik IC. Nak pergi ke Mekah, pasport, cik pasport. Nak masuk kubur, tak tanya dah. IC mu nombor berapa, pasport mu. Agama apa Islam. Jangan tinggal, tuan-tuan sekalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu seorang Islam. Tapi hak duk ragu, rogol, bunuh, cincang, bakar, rasuah. Islam. Nah, sebab tu jangan duduk dengan Islam, tuan-tuan sekalian. Kena pergi iman. Dalam buka Quran tak ada ya ayyuhallazina aslam. Ya ayyuhallazina amanu. Sebab orang beriman ni alladzina yu'minu bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia beriman walaupun Allah tak nampak. Malaikat tak nampak, iblis tak nampak. Dosa tak nampak, pahala tak nampak. Tapi kita beriman. Hak ni orang yang paling hebat. Ya ayyuhallazina amanu, tuan-tuan sekalian, kurang lebih 30. Ya ayyuhallazina aslamu tak ada. Okey, daripada situ kita pergi kepada ya innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya. Masuk saja kubur orang bertakwa. Sebab itu hari Jumaat, tuan-tuan sekalian, Zuhur 4 rakaat. Tapi bila sembahyang Jumaat 2 rakaat, dia tambah takwa dalam khutbah. Tak baca takwa, tuan-tuan sekalian, tak sah Jumaat. Sebab tadi muttaqi dia masuk kubur, masuk surga. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Tengok, adakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Tak sama. Tuan jawab, ayat ni bersambung. Amma alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum jannatul ma'wa nuzula. Tengok, orang mukmin dan beramal soleh. Beramal soleh ni begini, tuan-tuan sekalian. Turun kubur, turun surga. Wa amalladhina fasaku fa ma'wahum nar. Orang fasik, dia masuk kubur, masuk neraka. Iblis kana minal jinni fa fasaka. Iblis daripada rumpun jin. Tapi fasik. Bila fasik, dia keluar daripada jin, dia jadi iblis. Jin ni ada Islam, ada kafir. Manusia ada Islam, ada kafir. Sebab tu Allah tanya tuan-tuan sekalian dalam surah Ar-Rahman ni berpuluh-puluh. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, kenapa kamu lawan Tuhanmu? Baik. Nabi Musa apa? Rasulullah dibawa, tuan-tuan sekalian. Ini Rasulullah. Mana kita tahu? Kita tak pernah jumpa Rasulullah. Tak pernah bersalaman. Tak pernah makan setalam, berperang lagi kadar. Tuan-tuan sekalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan di sini bukan soal degree, tuan-tuan sekalian, bukan bangsawan, bukan soal hartawan. Orang kampung, orang biasa duk jual pisang goreng, keput leka ke tepi jalan. Dia semayan tak tinggal harta halal. Surga. Tapi hak ni tak boleh jawab. Ugamu Rasulullah, Tuhan kamu siapa? Allah. Apa kamu buat dulu? Taman Tun Husin dulu. Qara'tu kitab Allah wa amantu bih. Aku baca Quran, aku beriman dengan Quran. Ni Quran, tuan-tuan sekalian. Ni umur 90 lebih dah.
Ay, sebab 100 Tuhan ni mahu pemurah lagi mahu kasih sayang. Sebab ni tuan-tuan sekalian, dia letak sini. Nah, dia cukup 100 ya. Bukan sebab sampai tercabut kulit. Tak betul. Kritik ayat Quran. Kalau pegawai tuan-tuan sekalian kritik dasar, kena pecah. Masa tu bila empat tu, jawapan tu boleh jawab soalan, tuan-tuan sekalian dia buka zop. Ini syurga untuk kamu. Dan di masa tu tuan-tuan sekalian, datang seorang yang cantik, pakai cantik, rupa cantik, bau harum. Kamu kenal ke tak aku? Tak kenal. Akulah amalanmu semasa kamu di dunia dulu. Sebab tu buat tuan-tuan sekalian, buat sedekah kau mudah ya. Kita tengok siapa witir tadi malam. Tak witir ustaz, sebab tak ada autiru wa majidu wa azim. Boleh ke tuan-tuan sekalian witir sebulan? Sebelah bulan kita tak witir. Malam yutir falisa minna. Duha tak ada siapa buat. Pejam telat, pejam telat, tak ada. Bil jannati babu yusamma ad-duha la yadkhuluhu illa man salla ad-duha. Dalam syurga dia ada satu pintu ad-duha, tak boleh masuk kecuali orang sembahyang duha. Puasa, siapa puasa sunat? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, soalan tadi empat. Bila kita boleh jawab dalam suasana kita begini, kita boleh jawab insya-Allah. Rupa seorang lelaki cantik, pakai cantik, bau sedap. Kamu kenal ke tak aku? Tak kenal. Akulah amalan Allah kutip petik sejak daripada kita angkat balik lagi. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok orang nak lita jalan, orang tua. Kita pimpin pergi. Pahala tuan-tuan sekalian, khususnya kita mari kat surau. Kita bila kita mari kat surau, tuan-tuan sekalian, masjid kau, Allah malu. Bila kita berdoa, kita berdoa kat rumah pun boleh juga. Tapi berdoa ramai-ramai ni, aku malu nak tolak kosong tangan hamba aku. Tuhan beri, tuan-tuan sekalian, semua doa ni Allah tanya, critical time. Masa nazak, masa timbang, masa sirat ni, semua, ha, ni, ini, ini, ini. Bonus. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, bagi orang yang semayang, tak semayang, hal-hal tak boleh jawab. Allah kesian tuan-tuan sekalian, puluh-puluh ribu tahun tunggu nak masuk surga. Dan last, orang yang confirm masuk surga minta dengan Allah nak balik jumpa anak isteri. Tengok tuan-tuan sekalian, bila Allah buat Adam, Allah tengok Adam kesunyian. Allah ambil segumpal daging, letak kat usus Adam sebelah kiri. Adam celak buka mata tengok, ada seorang perempuan. Siapa kamu? Aku Hawa. Uskun anta wa zawjukal jannah. Duduklah kamu wahai Adam dan isteri kamu dalam syurga. Tengok, anak kita main sukan apa, tak ada tidur kat padang, dia balik. Kita anak-anak musim raya balik kampung, tinggal kita seorang nak buat habis kerja. Kadang-kadang minta cuti balik. Manusia ni insan, hayawan istimai, masyarakat. Ingat datuk nenek kita Jeddah, Judah, Judah. Saya pergi kubur Hawa di Judah. Bakar kita surga tuan-tuan sekalian, dengan suasana begini menyebabkan kita mati masuk neraka, bukan dia. Tetapi tidak ada moden nak daripada Islam. Holland, Belanda dan Amerika sendiri meluluskan kahwin sejenis. Ingat tuan-tuan sekalian, umat ini Allah cukup sayang. Bila Rasulullah sujud, ummati, ummati, umat aku, umat aku. Wahai Muhammad, angkat wajahmu. Is'al tu'ti ispa' tu syafa'. Meminta aku beri syafa'at, aku beri syafa'at. Umat ini, umat dulu tuan-tuan sekalian, tak kena gaya. Allah sumpah ke abu, tengok Israel tu, dia jahat macam tu sampai hari ni. Umat dulu Allah benamkan dalam laut. Kalau tuan-tuan pergi Jordan, tengok Israel sebelah tu, tu perkampungan Nabi Lut lewat. Allah balik bumi. Umat dulu, inna Qarun kana qaumi Musa. Qarun adalah daripada kaum Musa, tapi kedekut.
harta kaya, minta zakat tak bagi. Tuhan benar masuk dalam bumi. Fir'aun, tuan-tuan sekalian, Allah selam masuk dalam laut. Umat ini dak. Ha, dalam keadaan dak ni, beringat ni, tuan-tuan sekalian, kena jaga supaya kita, dan saya sebut tadi, ada orang dia terlampau sayang pada isteri dia, yang kalau abang mati, jangan kahwin lagi lah. Jangan kahwin. Yalah, yang. Yalah, bang. Ya Allah, Allah nombor 35 tahun. Dia mati, kahwin. Ya sayang, takut. Kahwin dua suami, takut suami yang kedua tu. Tidak dia yang first. Tengok, mudah-mudahan perkahwinan ini berpisah cangkul. Saya terdetik hati, tak betul tuan-tuan sekalian. Kahwin lepas mati ikut kamu, masuk surga, masuk neraka, jangan. Isteri Rasulullah ni ramai kan, 9. Yang darahnya seorang. Jadi 8, lain lagi tu 8. Wahai Rasulullah, manakah suami yang akan jadi teman dalam surga? Rasulullah kata yang paling baik akhlak. Semua dia diam. Orang kata Muhammad ni gila betina. Allahuakbar. Kalau gila perempuan, isteri Rasulullah ni semua yang cantik, darah semua. Hak lain darah seorang, Aisyah. Hak lain tu ada menghik, putuhik dan sebagainya. Nak cakapnya, perkongsian hidup di dunia, pahit jerih kita pikul, amanah jaga anak-anak, jaga negeri-negara, tuan-tuan sekalian, bukan perkara senang. Allahuakbar. Biarlah bersama isteri ini ke dalam syurga. Sebab tu kena tegur. Malah usah. Wah, banyak tegur. Jangan kena cakap tu. Intuki mahul kasar tahu pas tahu subin nisa'i khaira. Beri nasihat kepada isteri ini supaya dia sentiasa berbuat baik. Dia jadikan daripada tulang rusuk yang belok. Tak Allah dapat begitu. Hadirin, anak macam tu juga. Jangan bila MBBS, combo anak kita. Oh, anak dia doktor, anak dia engineer, anak dia arkitek. Semayan dia macam mana? Quran dia macam mana? Bertudung dia kalau perempuan macam mana? Tuan-tuan sekalian, kena pimpin anak-anak, biarlah sampai ke pintu syurga. Baik. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, kalau orang yang tak menentu hidup, sebab kita alaikum sunnati, kita ada ikon, ada idola, kita ada Rasulullah, kita ada Baitullah, kita ada Allah, kita ada kalamullah Quran, mati masuk neraka. Jangan, tuan-tuan sekalian, perkara ni besar. Oleh sebab itu, kalau orang yang ambil mudah tentang Islam, tak boleh jawab. Bila tidak boleh jawab, tuan-tuan sekalian, zam kubur ni himpit, berselisih rusuk. Itulah rusuk. Kamu hidup atas bumi aku, makan rezeki aku, minum air aku, hirup darah aku, tak tahu aku siapa. Allah zam. Ada orang duduk dalam kubur, tuan-tuan sekalian, bernafas hanya melalui lubang jarum. Laulal ahya lahalakal amwat. Kalau tidak ada kita, teruk dalam kubur. Jangan, tuan-tuan sekalian, Allahumma fili wali walidayya, wali abai, wali ummahati, wali ajdadi, wali ikhwani, wali akhawati, wali masyaikhi, wali asatizati, wali mallahu hakun alayya, wali jamil. Ni, bila kita berdoa begitu, tuan-tuan sekalian, kubur sentiasa luas, sejuk dan sebagainya. Body ni dengan kipas, dengan aircon, tetapi kubur lain. Bawa si aircon pun tak jadi. Dengan pahala lahir kita, baby menangis, nak makan, nak minum, nak pakai. Bila besar nak kayu sikar, mutu sikar, kenderaan, heli dan sebagainya. Dan rumah, lima kita nak manusia. Tapi bila mati, tuan-tuan sekalian, satu yang kita nak, iaitu pahala. Siapa banyak pahala, oh, goyang kaki dalam syurga. Nak syurga, tuan-tuan sekalian, ata'an hisabah. Aku kira, tadi saya sebut, innahum kanu la yarjun hisabah. Dia ingat duduk atas bumi aku ni, aku tak kira. Wa kadzabu bi ayatina kidzaban lawanaku buta tuli wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Kulla syai' ni semua aku kira. Ahsaynahu kitaba. Hadirin dan hadirat sekalian, ihsaul jawi, negeri ni petir, negeri ni hujan nyenyenya, negeri ni hujan banyak 3 jam dan sebagainya. Tu dia panggil ihsaul jawi, duk tunjuk-tunjuk dalam TV tu. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Semua manusia ni aku kira. Rijik syadid.
Padukku pada nazidakum illa azab. Rasa, rasa dalam kubur ni tuan-tuan sekalian dia panas. Sebab tu Allahum billahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'arsilhu bilma'i wa'thalji wal-barat. Hendaklah kamu siram jenazah yang baru turun ni dengan air, air batu yang sejuk. Mana air batu panas? Panas tuan-tuan sekalian dalam kubur. Allahu Akbar. Saya ni orang kampung, pernah gali perigi, turun kat bawah ni memang air tu keluar panas tuan-tuan sekalian. Panas, ha, panas. Ha, doa kita laulal ahya lahalakal amwat. Kalau orang hidup tak berdoa, teruk dalam kubur. Atas dunia ni kita ada aset, kita ada handset, kita ada kenderaan, kita ada jiran, kita ada dalam kubur tuan-tuan sekalian. Kalau penat-penatlah kita. Sebab itu selesaikan masalah ini luar mahkamah sebelum kita nazar. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, mudah ya syurga. Satu zikir. Zikir ni, ha, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang zikir Allah subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Aktsiru min dhikri la haula wala quwwata illa billah. Critical time tu. Ni kita kilat nampak tu baru la haula wala, tak ada kilat, tak ada la haula wala. Sebut banyak. Sebab tuan-tuan sekalian, banyak benda-benda kurang lebih 200 masalah setiap hari dalam fikiran kita. Mari hok ni pergi, pergi hok ni mari dan sebagainya. Mudah ya kalau kita turun kritikal 15 minit ke 20 minit nak pergi ke bank. Jalan jam. Baca banyak-banyak. Kita sampai kat bank 5 minit lagi. Ada orang keluar zek, kita masuk parking park tu masuk. Selesai. Banyak benda-benda hadirin dan zikir. Nah, semayan ni dia masuk waktu menghadap kebelak, dia kena ada semayan zikir, tak payah. Kalau dia tidak sama, grading dia tak sama. Kita zikir, tak ada wuduk. Kita zikir dalam wuduk, kita zikir dalam semayan terus berwuduk, dan kita zikir dalam semayan keadaan kita berpuasa di masjid, dia tak sama. Baik, tak puasa, tak ada wuduk, tidak dalam masjid, drive, tak ada apa. Tapi gerah kita, poin kita, tuan-tuan sekalian naik. Satu, yang keduanya puasa saya sebut. Puasa ni boleh 1, 2, 3 bulan Islam. 13, 14, 15 bulan Islam. Ataupun 1, 10, 20. Kita sembahyang 5 waktu tuan-tuan sekalian. Tapi Allah tulis 50. Hak asal. Wa innalaka bil khamsi khamsi. Untuk kamu 5 waktunya aku beri 50. Aku tidak kata alif lam mim tu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bila kita kata alif lam mim, kita dapat 30. Tengok Tuhan nak beri kepada kita baik. Itu puasa. Puasa tuan-tuan sekalian, dia ada pasal satu pintu fil jannati babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa sa'ib. Dalam syurga ada satu pintu. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, dia ada pintu musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepi ni mimbar, ini kubur Rasulullah, ini tempat Rasulullah sembahyang, orang queue. Situ letak VIP almarhum Tun Razak Hussein. Dulu saya di Madinah, dia letak kat situ. Saya masuk jumpa orang besar-besar. Imam Malik jalan di Madinah tak pakai kasut, tuan-tuan sekalian. Hormat kepada bumi, takut tempat dia pijak dengan kasut, di situ Rasulullah pijak. Tengok, Allahu Akbar, kena jaga tuan. Benda ni real clear. Sebab tu ulama dulu kata, dia cakap kepada murid dia, pergi pegang matahari lagi. Pergi pegang matahari. Kenapa? Maksudnya simbolik, cuba kamu tahan, jangan menafas. Oh, kalau menafas tu kita tak boleh tahan. Gerak, bergerak tak boleh tahan. Tidur tuan-tuan sekalian, gerak. Tengok Allah punya. Makan jangan cakap. Zikir, puasa, sedekah. Sedekah ni tuan-tuan sekalian, sekarang saya sedang buat masjid di Pulau Melaka. Bukan kampung Melaka, bukan negeri Melaka, Pulau Melaka, Kota Baru. Membina masjid dan banallahu lahu baitan fil jannah. Saya optional tahun 94, 2004, 2014, 2017.
tengok tuan-tuan sekalian, 20 tahun lebih, gelap cerah habis tahun. Ni bangunan, ni bangunan yang ke-6. Syukur semua anak-anak kita duduk. Ma'had Muhammadiyah Kelaki KHB 100 orang, 100 ribu. Asrama 2 juta 2 tahun 450 orang, tu duk guna. Tahfiz Pulau Melaka 800 ribu, 40 orang duduk dalam tu. Asrama depan Pulau Melaka Masjid Tok Guru tu 200 ribu, 100 orang dalam tu. Kemudian beli tanah, duit tuan-tuan 2 juta 8 ekar. Bangunan hampir siap 4 tingkat Mahat Tahfiz ICT, siap boleh masuk 200 orang. Kalau kita tidak fikir future of their life, masa depan anak-anak kita, siapa nak fikir? Dia doktor Hafiz, dia arkitek Hafiz, dia engineer Hafiz. Kita ada saham kat situ. Siapa ada anak yang Hafiz, dia tahu cara dia. Duit ada dah? Ada. Hak Hafiz. Hak tak Hafiz ni duit ada? Tak ada. Tak cukup lah. Tak cukup selalu. Kita pun rasa pelik cara dia tu. Dan budak-budak ni, tuan-tuan sekalian, dia boleh tolong kita. Doa waladika. Dan anak yang tidak soleh, tuan-tuan sekalian, Allah tak terima doa. Sebab apa tak soleh? Try to get it. Allahu Akbar. Jadi mudah ya. Zikir, puasa, sedekah. Sedekah ni tuan-tuan sekalian, membina masjid dan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa bina masjid, Allah bina rumah mampu milik untuk dia dalam syurga. Allah besar tuan-tuan sekalian. Rumah ada dalam syurga, tapi nak pergi jam. Saya di ITM dulu. Rumah nampak ada soalan, tapi buka puasa Ramadan dalam kereta, jam jalan. Ha, tak nak jam tuan-tuan sekalian. Al-jawazu ala sirat. Derma ni, saya duduk pengut derma ni lebih pada 20 tahun. Ada orang bagi seketul, ni razi, ni razi. Sampai ini fikiran saya tanya, siapa bagi duit ini? Ada orang buat masjid tuan-tuan sekalian 500 ribu, dia seorang. Allah, sekali mata masuk syurga. Jadi nak laju masuk surga, tengok orang pakai motor kuasa tinggi 40 ribu, bop, bop, dua kali bop tuan-tuan sekalian, right. Hak motor hak 3-4 ribu ni prak, pak 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 pak, body tak pergi. Teruk, nak laju, ha, kamu sedekah. Kemudian teduh. Hadihi zillu sadaqatikum. Orang lain tengah panas, orang sedekah ni tuan-tuan sekalian. Teduh ni, ada budak payung budak teduh hidung. Tapi teduh ni, lepas tu macam kemah tu, ya Allah. Tiga tu ya, pegang. Tapi hak wajib, hak wajib ni tuan-tuan sekalian boleh masuk syurga. Tetapi bila, when and how? Bila dan macam mana masuk syurga? Ribu-ribu tahun tunggu. Tapi orang yang selalu jaga hukum hakam ni tuan-tuan sekalian, biqadri ada isolatil maktubah, dalam 5-10 minit zuk, masuk syurga. Dalam syurga ni ada pintu sedekah, hang ni masuk kau ni. Ada pintu puasa, hang masuk kau ni. Ada pintu jihad, hang masuk kau ni. Dia ada 4 pintu hak untuk sunat. Jadi kesimpulan keseluruhannya tuan-tuan sekalian, saya nak masjid ni bila siap 1,000 orang boleh masuk. Pelajar dan orang kampung. Masjid Pulau Melaka tu bila raya semayang atas jalan. Jadi tuan-tuan sekalian, biarlah. Kita tengok ni, orang iktikaf, orang dengan kuliah, orang qiraati, pahala kita bonus tu sampai. Cuma di sini ada ni untuk bulan Ramadan lah, simpan. Ada orang nak berjumur Ramadan tetapi balik tidur, tak tahu esok hidup lagi ke tak. Jangan tangguh tuan-tuan sekalian. Sahabat Rasulullah duduk bawah dagu Rasulullah menyesal. La'allahu ja'idida, la'allahu kamila, la'allahu ba'ida. Orang nak sebut dia la ilaha illallah. Allah kalau baru la ilaha illallah, Allah kalau jauh la ilaha illallah, Allah kalau cukup. Rasulullah kata, oh sahabatmu tu dia beri roti arak separuh, Allah kalau bagi sebiji. Dia beli, beri baju terpakai, Allah kalau beli baju baru. Rumah dia dekat dengan masjid, kalau boleh jauh. Setiap langkah boleh pahala, setiap langkah kurang dosa. Maksud sayanya, kalau sahabat Rasulullah tu menyesal, kita tubuh sehat tuan-tuan sekalian, patuh harta adalah sikit sebanyak.
Lepas tu nak mari, dia tak pergi supermarket. Dalam keadaan begini, kamu tak buat. Saya dah sebut, puasa sunat, buat. Ni, esok kita pakai puasa, katakanlah hari Senin kau. Hari tak boleh aku gastrik. Lepas tu kita kiam. Tak boleh aku pening kepala. Lepas tu mari kita nak khatam Quran. Tak boleh aku mata rabung. Baik, baik mati ya. Orang tua ni banyak alasan. Budak bagi RM1 selesai. Baru tua duit ada dah. Renung esok tuan-tuan sekalian. Jemaah sekali ya Allah. Masuk surga dah. Kita nak pergi tak boleh. Dah benda-benda sunat tak ada. Benda sunat ni tuan-tuan sekalian selera. Tak ada orang minum air putih daripada kecil sampai tua. Air macam-macam air. Nasi macam-macam jenama. Kalau di Kelantan tu nasi kapik, nasi tindih, nasi impik. Satu ialah. 100 nama ni untuk selera. Hak selera ni sunat. Dengan zikir, dengan sedekah, dengan duha, dengan witir, dengan baca Quran. Tak cukup kau ustaz. Hak baca dalam sembahyang. Ada orang tanya saya. Quran. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam sembahyang, lidah yang zikir. Tapi bila kita pegang Quran, tangan zikir, mata zikir, raha zikir. Semua jadi evident, bahan bukti untuk bawa kita ke syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, ni buku ni boleh ambil, panjangkan pada tulung minta lah. Minta, kemudian bank in. Kaki ni tak payah hantar pada saya. Saya bawa banyak sebab lama tak mari. Kena qada lah. Jadi kat luar tuan-tuan sekalian, ada melisan derma. Ada orang yang kahwin tapi tak dapat anak. Allahu Akbar. Ada situ kopi Habibi, dia ada batu saudak, testimoni lah, ikhtiar. Dan di sana ada kopi campuran, dan di sana ada susu kambing coklat. Itu sedap, sehat. More than 40, tuan-tuan sekalian jangan kira sedap, dia kena kira sehat. Hak saya ni sedap dan sehat. Allahu Akbar. Jantung, air gas anak-anak kita jangan beri, kalau boleh lah. Sebab dia bocor khusus. 100 plus Coca-Cola apa ni, orang Coca-Cola, Pepsi-Cola ni, tuan-tuan sekalian ada kawan dia cakap masjid buta. Allahu Akbar. Tak nampak. Jangan. Jadi gas bocor. Bocor ni 45,000 operik. Khusus. Saya bukan menakutkan, tetapi di situ ada man nawassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum, untuk usus dan buah pinggang. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, di sana ada koko bistari, susu kambing di hok orinya, ada campuran, ada kata susu kambing tu, ada hok posta. Allah, nabi-nabi dulu mana ada buah pinggang kecil mani, darah tinggi. Susu kambing, kurma. Makanan anda itulah anda. Sayang, tuan-tuan sekalian, kita semua sehat, teruskan. Jadi barang saya tu tak banyak. Tuan-tuan ni ramai, kena habis kan? Tak habis, tak mari dah. Sajalah. Mudah-mudahan ada. Saya nak tengok. Sebab Tok Guru pergi pecah tanah, tak buat bangunan tapis tu. Masjid ni MB Kelantan pergi pecah tanah baru ni, 12 Rabiul Awal, hari Senin, 12 bulan 12. Saya nak 17, 18, 19 ni orang kampung boleh masuk dah. Allah, tuan-tuan sekalian, berkat ingat jasa ibu. Dan maaf disebut ibu ni, tuan-tuan sekalian, berapa kali dia rasa berok kucing kita. Wah, tuan-tuan masuk RM10, ibu RM2, bapak RM2. Kalau kita tak niat, boleh kita semua. Kalau kita niat, mereka dapat, dan pahala kita tidak kurang. Hak ni sama juga. Niat. Dan ada tabung, ada beli samderma. Itulah sikit sebanyak, saudara-saudara sekalian, ulang sebut, Quran kena pegang setiap hari. Puasa sunat kena ada 3 hari dalam sebulan. Duha kena ada. Sedekah kena ada. Witir kena ada. Hak ni masuk dalam hak sunat tadi. Sembahyang kau ni. Duha witir ni kau ni. Lepas tu sedekah, lepas tu puasa sunat. Ia ada pintu-pintu khas. Walaupun kita mengaji tak tinggi, tapi komitmen kita, anak-anak kita hak dapat din list. Dia tak pernah tinggal duha. Duha ni murah rezeki, tuan-tuan sekalian.
Tapi duduk semayang duha tidur tak jadi, dia kena kerja. Mudah-mudahan berjaya. Saudara-saudara sekalian, setakat itu dulu. Lepas semayang saya tunggu 20 minit untuk tuan-tuan menderma dan membeli saham menderma sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.